penyu. Nah, itu lagu Kerudung Putih, pemirsa. Ciptaannya Om Yujeng. Nggak enak kan? Iya, karena waktu nyiptain keyboardnya jatuh. Ah, pemirsa, bukan sekedar wayang. Pasti udah nungguin Chan ya dari tadi. Iya dong. Chan udah tahu kok. Nih, makanya Chan punya berita unik. Jangan sampai pemirsa lewatin ya. Kita langsung saja ya bacain ya beritanya ya. Jika biasanya restoran atau kafe memperkerjakan pelayan yang cantik dan bertubuh langsing untuk menarik pelanggannya, lain halnya dengan kafe Shangri-La di Akihabara, Tokyo, Jepang. Wih, kampung Chan nih pemirsa. Restoran ini memilih wanita-wanita dengan tubuh cabi sebagai pegawainya. Pemiliknya mengatakan hal ini dilakukan untuk mempromosikan pemikiran positif mengenai bentuk tubuh bagi remaja Jepang. Untuk itu, selain mempekerjakan pegawai dengan tubuh cabi, restoran ini tidak menjual junk food sama sekali. Sebaliknya, restoran ini membuat makanan fresh yang dimasak oleh koki Italia dengan bahan organik. Wah, tuh pemirsa, gendut itu bukan berarti nggak sehat atau jelek loh. Encan aja cabi, tapi pipinya doang. Yang penting kan tetap menggemaskan. Jadi buat yang cabi-cabi nggak usah berkecil hati ya. Berangkat aja ke Tokyo biar jadi pelayan di sana ya. Oke deh, kalau begitu Encan pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di Breaking News berikutnya. Dadah!